Pada dasar sosial, sekarang masih kaya. Paduka Tuan Insinyur Soekarno yang membantu usaha penduduk di sana, yang sekarang sedang sibuk membaru-baru ini telah mengunjungi Sulawesi untuk mengadakan persiapan melaksanakan kemerdekaan di bawah pimpinan pemerintah Angkatan Laut Dai Nippon. Pada tanggal 6 bulan 5 telah kembali di Jakarta dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari mulia Ceausescu yang baru lalu, maka rakyat Indonesia yang berdiam di daerah-daerah pemerintahan Kaigun mendapat kebahagiaan yang amat besar. Pada hari itu diperkenankanlah berkibar bendera kebangsaan kita Sang Merah Putih, dinyanyikan lagu Indonesia Raya, serta ditambah kesempatan bagi penduduk di sana untuk ikut campur mengambil bagian di dalam pemerintahan negeri. Dengan bantuan Mensehu serta Jawa Gunsei Kanbu, maka saya dari tanggal 26 April sampai tanggal 2 Mei yang baru lalu berada di Sulawesi untuk memberi bantuan kepada usaha peperangan dan persiapan Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia di daerah Kaigun telah insaf seinsaf-insafnya bahwa dua usaha ini tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Perang yaitu merdeka, merdeka yaitu perang. Juga di sana, saya gemblengkan di dalam hati sanubari rakyat bahwa kewajiban kita bukan hanya mencapai Indonesia merdeka selekas mungkin, tetapi memiliki Indonesia merdeka itu buat selama-lamanya. Syarat mutlak untuk memiliki Indonesia merdeka buat selama-lamanya ialah linyatnya, hancur leburnya imperialisme Inggris, Amerika, Belanda dari benua Asia. Karena itu, marilah kita berjuang mati-matian untuk menyusun negara Indonesia yang merdeka, serta dengan perjuangan mati-matian menghancur leburkan pihak tersebut. Dan marilah kita, seluruh rakyat Indonesia di segenap kepulauan Indonesia, marilah kita bersatu. Indonesia merdeka adalah Indonesia bersatu. Karena bersatu, Indonesia menjadi kuat. Karena kuat, Indonesia menjadi merdeka. Karena merdeka, Indonesia masuk menjadi anggota yang sejati dalam kekeluargaan Asia Timur Raya. Sehidup semati dengan Dai Nippon sebelum Indonesia merdeka. Tetap sehidup semati dengan Dai Nippon sesudah Indonesia merdeka. Keinsafan ini menyala-nyala benar di dalam dadanya pemuda-pemuda di Makassar. Ratusan dari mereka menjadi prajurit-prajurit Kaigun Heho. Bahkan ratusan pula masuk di dalam Teijin Tai, yaitu barisan berani mati. Semboyan yang disusun oleh Sidang Suotangin yang ketujuh, yaitu semboyan merdeka atau mati, telah berkobar-kobar pula di dalam jiwa pemuda-pemuda itu. Mereka pun bersumpah, lebih baik hancur lebur binasa lenyap dari muka bumi daripada dijajah kembali. Melihat semangat yang demikian itu, keinsafan saya kepada keteguhan Indonesia merdeka menjadilah kuat sekuat-kuatnya. Bangsa yang pemuda-pemudanya bersumpah merdeka atau mati pasti akan mengalami hari kemudian yang hilang kemilang. Lihatlah pemuda-pemuda Beneko, meskipun Amerika dan Inggris melumpahkan segenap tenaganya dan segenap kekuatannya kepada Dai Nippon Teikoku, maka selama Dai Nippon Teikoku mempunyai pemuda-pemuda kami kami pemuda Kogijitai, Dai Nippon Teikoku tidak akan tenggelam, tetapi akan tetap berdiri buat selama-lamanya. Demikian pula, jikalau Indonesia mempunyai pemuda-pemuda yang berjiwa, lebih baik mati daripada tidak merdeka, lebih baik hancur lebur binasa daripada dijajah lagi, maka Indonesia pun akan hidup, akan tetap berdiri buat selama-lamanya. Sekali lagi saya berseru, marilah berjuang, marilah bersatu, marilah kuat, marilah merdeka, kekal, abadi, buat selama-lamanya. Thank you.
bulan 4 yang lalu, bertepatan dengan hari Tenjuset, upacara pembukaan Keng Tokugakuin dilangsungkan dalam suasana bahagia. Para pemuda yang terpilih dari seluruh tanah Jawa dan dari berbagai daerah tanah seberang, yaitu Celebes, Sumatera dan Borneo, berkumpul di sini sebagai pelajar-pelajar rombongan pertama pada sekolah tinggi tersebut. Dengan air muka yang berseri-seri, mereka bersumpah setia akan berjuang dengan tenaga sepenuhnya untuk melaksanakan kemerdekaan bangsa. Untuk kami, pelajar-pelajar dari Keng Tokugakuin, bersumpah akan mencapai maksud dan tujuan pembentukan Keng Tokugakuin ini. Akan menggembleng semangat dengan teguh dan belajar giat dengan bersatu hati dan tenaga untuk mencapai kemenangan dalam perang Asia Timur Raya dan membentuk negeri Indonesia. Showa tahun 20 bulan 4 tanggal 29 wakil pelajar-pelajar.